Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi pendedahan yang dilakukan oleh Ruhainis, di mana beliau mengatakan kebenaran pasti akan menang. Ruhainis kongsi nota ringkas di IG story beliau. Selepas terpalit dengan kes ditangkap haluat, apa sahaja yang dikongsikan oleh pelakon sensasi, Ruhainis di media sosial miliknya pasti menyokong perhatian warga maya. Terbaru, Ruhainis atau nama lengkapnya Nur Ruhainis Fareha Zainul Ilyas memuat naik nota ringkas di Instagram dengan menyebut "The truth will prevail". Jika diterjemahkan, nota tersebut membawa maksud kebenaran pasti akan menang. Selain itu, aktris berkenaan turut menggunakan lagu berjudul Stolen, nyanyian penyanyi antarabangsa Jason, sebagai muzik latar. Bagaimanapun, maksud sebenarnya yang ingin disampaikan dan kepada pihak mana yang ingin ditujukan tidak diketahui. Imbas semula, pada 9 Mac lalu, Ruhainis dan Alif ditangkap haluat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium mewah yang terletak di ibu kota. Rentetan kejadian tersebut, istri kepada Alif, yaitu Bella Istila, mengambil keputusan memfailkan cerai terhadap suaminya secara ekspres di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 13 Mac, namun aktor itu enggan menceraikannya. Tidak berhenti di situ, kemelut antara mereka bertambah rumit apabila tiba-tiba timbul seorang wanita bernama Sarah Yasmi dan mengaku kekasih Alif dan mendakwa sudah menjalin hubungan cinta sejak Januari lalu. Lebih mengejutkan lagi, wanita tersebut turut mendedahkan beberapa tangkap screen layar perbualan antara Alif dan Ruhainis dalam rancangan mereka untuk menjatuhkan Bella. Tidak lama kemudian, Ruhainis melusi muat naik di laman Instagram membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Bella dan ingin menamatkan sengketa antara mereka. Selepas itu, Alif pula muncul dalam sebuah podcast The Common SG dengan menceritakan kronologi yang berlaku membebitkan beberapa pihak termasuk Bella, Ruhainis, Sayasmi, dan Muazzabir. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.